tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, ekosistem, dan sebagainya. Nah, sekarang itu peran Anda dalam pengelolaan proyek. Nah, di sini AMDAL merupakan salah untuk mendapatkan perizinan. Nah, jadi setelah dilakukan kajian studi ataupun analisis jika proyek ini layak untuk maksudnya jika proyek ini tidak akan mencemarkan lingkungan dan lain sebagainya, tetap dapat menjaga kesehatan masyarakat setempat. Nah, barulah dengan adanya pernyataan seperti itu dan setelah dikaji ternyata hasilnya seperti itu, barulah proyek ini dapat izin untuk didirikan gitu ya. Nah, jadi di sini AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomi adalah sejauh mana keadaan-keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan oleh proyek-proyek tersebut. Jadi, setelah misalnya nih ya, setelah dikaji proyek si A ini, ternyata dia tidak bakalan merusak lingkungan, tidak bakalan mencemar lingkungan, tidak bakalan membuat masyarakatnya menderita nanti kelak jika didirikannya perusahaan ini, apa proyek ini. Nah, kemudian yang kedua, apa lagi yang bakalan dikaji? Nah, apakah sumber daya alam untuk mendirikan proyek ini cukup gitu? Maksudnya, contohnya nih ya, ini proyeknya misalnya proyek. Misalnya proyek rokok misalnya ya, apa pabrik rokok gitu ya. Setelah dikaji ternyata oh ini boleh tidak merusak lingkungan dan apa tidak berdampak negatif terhadap ekosistem lingkungan dan juga manusia. Nah, kemudian yang kedua, apakah negara ini atau negara ataupun satu area ini ataupun provinsi lah itu mampu memenuhi apa bahan bakunya seperti ya, makanya dikatakan apakah sumber daya yang diperlukan oleh proyek tersebut itu cukup bisa dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi, dia selain daripada lingkungan diperhatikan dan juga hasil alam apakah menunjang untuk terciptanya proyek tersebut gitu ya. Nah, ada juga lagi selain 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 hasil alam, ada juga lagi seperti apa? Manusianya, orang-orangnya, bagaimana? Apakah cukup untuk bekerja dan mau untuk bekerja, apakah kerjanya bisa kira-kira dilaksanakan gitu. Selain itu air gitu ya, air yang diperlukan bagaimana, apakah cukup banyak atau sedikit. Nah, apakah di sana air susah dicari gitu ya, di daerah A ini apakah untuk membangun proyek ini air susah dapat atau tidak gitu, atau yang seperti tadi yang dibilang Mbak Satini, air di tempat dia tidak boleh digali sumur, tidak boleh dibor karena tanahnya mengandung gas. Nah, kalau untuk suatu proyek seperti itu, misalnya nih proyeknya menggunakan membutuhkan banyak air, tetapi jika dipakai bor nggak bisa karena airnya mengandung gas. Oh, berarti tidak cocok di proyek ini dibangun di situ. Nah, carilah area yang lain seperti itu ya. Nah, gitulah dia kira-kira peran andal terhadap pengelolaan proyek. Jadi dikaji dia satu persatu, baik hasil alam seperti bahan baku ya dan juga energi, air. Nah, gitu seperti itu. Kemudian manusianya bagaimana? Apakah mampu atau tidak mengerjakannya gitu ya. Jadi dikaji ya, banyak hal yang dikaji. Nah, oke. Kemudian, nah, ini dia AMDAL sebagai dokumen penting. Nah, di sini AMDAL sebagai dokumen penting, laporan AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa yang akan datang. Jadi, laporan AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambar keadaan lingkungan di masa yang akan datang. Nah, ini dia. Maksudnya adalah sekarang lingkungan ini sebelum proyek ini didirikan seperti apa? Seperti itu ya. Misalnya sungainya jernih, ikan yang di dalam hidup dengan baik, begitu ya. Maksudnya subur lah, bolehlah hidup apa berkembang biak gitu ya. Kemudian
banyak jenis macam ikannya, alganya banyak, rumput-rumputnya banyak, rumputnya subur segala macam. Nah, kemudian diteliti kalau kalau proyek ini dibangun menggunakan bahan-bahan ini. Nah, berlimbahkan ini. Nah, nanti untuk yang 10 tahun ke depan, bagaimana kondisi lingkungan ini? Nah, itu dia. Maksudnya dampaknya seperti apa? Nah, dipanggillah orang-orang yang ahli. Contohnya misalnya jika banyak bahan kimianya, nah dipanggillah orang ahli kimia seperti itu ya. Apa dampaknya jika bahan ini banyak dipakai dan ada limbahnya? Apakah nanti ikan-ikan di sini bakalan punah atau bagaimana? Nah, itu dia. Nanti itu dia ada orang-orang tertentu yang bisa meneliti itu seperti itu. Jadi laporan makanya dibuat di sini dicantumkan bahwasanya laporan AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek. Maksudnya pada waktu penelitian proyek ini sebelum proyeknya dibangun, jadi masih diteliti gitu ya. Nah, dan gambaran keadaan lingkungan di masa yang akan datang. Jadi setelah itu nanti beberapa tahun yang akan datang, bagaimana jika proyek ini digunakan, apakah masih tetap seperti ini atau tidak gitu. Jadi inilah dikatakan dengan laporan AMDAL merupakan sumber informasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan apabila analisis dampak lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibandingkan dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan wajib menolak rencana kegiatan yang bersangkutan. Oke, sekali lagi. Jika suatu analisis dampak lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab atas memutuskan wajib menolak rencana kegiatan yang bersangkutan. Oke, ini maksudnya seperti ini. Jikalau si proyek A ini setelah dikaji oleh pihak-pihak yang ahli ya, pihak-pihak tertentu, pastinya orang-orang yang ahli lah di bidang-bidang lingkungan dan juga yang lainnya itu. Nah, setelah dianalisis ternyata jika proyek ini dibangun dampak negatifnya terlalu banyak. Maksudnya di sini adalah banyak sekali hal-hal yang dirugikan seperti lingkungan yang menjadi tercemar dan yang lain sebagainya. Nah, dampak positifnya apa? Misalnya proyek ini dia tidak besar, kecil, tapi limbahnya besar gitu. Berarti kan dampak positifnya tenaga kerja yang direkrut ada gitu ya. Tapi dampak negatifnya bagaimana? Nah, misalnya tenaga kerja yang direkrut cuma bisa misalnya 100 orang. Sementara limbah proyeknya, limbah pabriknya bisa berdampak 100 tahun yang akan datang gitu. Berarti kan tidak bagus, maksudnya dampak negatifnya lebih banyak daripada lebih besar gitu daripada dampak positifnya. Jadi lebih bagus proyek-proyek yang jika kondisinya kurang lebih seperti itu lebih bagus ditolak saja gitu. Jadi lebih bagus tidak usah disetujui begitu. Karena jika hanya kecil, pabriknya hanya kecil, hanya menampung 100 orang aja, tapi limbahnya berdampak 100 tahun yang akan datang. Nah, itu kan sudah tidak enak gitu maksudnya. Ya, lebih bagus tidak usah dibuka begitu ya. Nah, itu dia AMDAL sebagai dokumen penting. Oke, kita rehat dulu 1 atau 2 menit ya. Minum dulu. Jika apakah ada pertanyaan sampai di AMDAL sebagai dokumen penting? Jika ada boleh ketikkan langsung ya, nanti sebelum masuk ke berikutnya nanti kita bahas sama-sama.
Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Eni Nuraini. Effluent water stress treatment. Effluent water treatment itu apa, Bu? Nah, ini dia maksudnya. Iya, ada jawaban dari Mbak saat ini pengelolaan pengelolaan limbah. Iya, benar pengelolaan limbah, Mbak. Nah, tapi dia maksudnya di sini adalah dia ada apa pengelolaan limbah yang ada seperti proses memang benar seperti proses. Jadi dia pabrik untuk dia pabrik pembuangannya. Jadi dia ada effluent water treatment itu seperti macam-macam ya, ada yang buat seperti anak sungai, ada yang buat seperti bagaimana. Nah, tapi itu untuk mengelola limbah biar enggak tercemar seperti itu. Jadi ada prosesnya yang dilakukan oleh pihak pihak yang sudah ahli di bidang limbah-limbah seperti itu. Termasuk di situ orang kimia yang ahli kimia dan sebagainya gitu ya. Bagaimana Mbak Eni Nuraini? Oke, sebelum dibuang diproses dulu gitu ya, Bu, biar nggak mencemarkan lingkungan. Iya, diproses, Mbak. Jadi dia diproses setelah dibuang, maksudnya dia buang nggak langsung ke sungai gitu, misalnya ya. Misalnya dia limbahnya itu air yang udah banyak zat warna atau apa gitu. Jadi dia dibuang tidak langsung ke sungai. Dia dibuang ke ada dia penampungan, misalnya seperti anak sungai ya, dia dibuat sendiri gitu atau seperti apa ya tangki atau apa gitu. Nah, di situ dia diproses bagaimana supaya tidak mencemarkan gitu. Baru setelah itu bolehlah dia misalnya kalau air ya dilarutkan ke tanah atau kemana gitu, tapi dia sudah dalam keadaan tidak berbahaya begitu, Mbak. Iya, diproses ya seperti yang dibilang Mbak saat ini juga dia dia berbentuk cair. Nah, terkadang bisa juga dia di ya diproses diproses maka dia bagaimana supaya bisa seperti menjadi lumpur gitu. Jadi dia diproses 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 kemudian setelah dibuangkan setelah dibebaskan gitu ya. Tapi sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu ini dia kandungan kimianya yang bakalan merusak ekosistem lingkungan dan warga-warga yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan warga boleh diminim eh boleh ini dipastikan tidak ada begitu. Oke. Iya, akhirnya. Oke. Sudah jelas ya. Oh. Mantap. Ada suaminya Mbak Tini dulu pernah kerja di bagian limbah pabrik. Iya. Oh, waktu di Taiwan. Di Indo? Di Indo belum belum ini ya, belum belum tahu ya ada yang kerja di bagian limbah pabrik ya. Iya. Oke ya, saya juga sebenarnya penasaran kalau nanti ini pengen tanya-tanya sih sebenarnya kenapa kok ada gitu ya, masih ada yang tercemar seperti itu, gitu. Walaupun udah dibuat amdal tapi kenapa masih bisa masih ada yang tercemar? Itu kendalanya di mana gitu ya? Pengen tahu sih tapi belum ada orang belum ada ketemu orang yang memang bekerja di bagian situ gitu ya. Oke. Nah, itu dia AMDAL sebagai dokumen penting. Nah, kita lanjut ke bagian landasan hukum Anda, AMDAL.
Okay, sebelum itu, sebelum di dokumen penting, tadi dah effluent water treatmentnya ya. Nah, di sini, nah ini ada dia gambar peranan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ada berbentuk segitiga ya di sini ya. Jadi dia untuk memberikan nilai keuntungan yang lebih besar dengan biasanya. Iya, ada dia hubungan analisis mengenai dampak lingkungan dan juga studi kelayakan perusahaan akan nampak seperti gambar berikut. Nah, coba lihat di halaman 6.6, gambar 6.1. AMDAL-nya dia di atas dan aspek-aspek studi kelayakannya di bawah. Jadi seperti aspek-aspek studi kelayakan ini menyokong adanya eber terjadinya bir AMDAL itu bisa dilaksanakan dengan sukses dan seksama ya gitu. Jadi dia dari bawah aspek-aspek studi kelayakan itu merupakan pendorong gitu, bagian-bagian yang bisa menunjang agar pelaksanaan studi AMDAL ini boleh terlaksana dengan baik. Oke ya. Nah, kemudian ini ada di landasan hukum AMDAL di sini. Landasan hukum AMDAL ini merupakan peraturan yang berlaku secara internasional mengenai AMDAL yang dapat berupa deklarasi, perjanjian bilateral maupun multilateral. Nah, ini dia contohnya ini ada dia di buku ya dikatakan bahwasannya deklarasi Stockholm atau deklarasi of the United Nations Conference on the Human Environment oleh semua negara anggota PBB tahun 1972. Jadi AMDAL ini dia semua diterapkan di semua negara ya. Tadi di awal juga kita sudah bilang bahwasannya terlebih-lebih di negara maju. Nah, ini memang kenapa nih memang harus benar-benar diterapkan karena dia menyangkut kehidupan masyarakat juga selain menyangkut kehidupan ekosistem air ataupun sawah ataupun yang lain sungai dan sebagainya. Tapi terlebih-lebih dia karena menyangkut kehidupan manusia. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak tahunnya ya, ada banyak pasalnya ya, ada peraturan pemerintah nomor 29 tahunnya tahun 886. Nah, gitu. Jadi dia memang ada selain di nasional tingkat di satu negara juga ada, namun juga dibahas di PBB gitu ya. Karena ya namanya PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, misalnya satu negara banyak sekali korban dari AMDAL yang tidak bagus. Nah, pasti yang bantu siapa? Negara lain gitu ya. Inilah dia gunanya kita ikut bergabung dalam PBB seperti itu. Kenapa? Karena pasti nanti akan ada gitu yang menolong jika suatu masalah sulit untuk diatasi seperti itu ya. Tapi tetap yang namanya AMDAL dibahas secara nasional dan juga internasional. Jadi ada hukumnya. Walaupun perusahaannya dari luar negeri datang ke dalam negeri dan bangun proyek, tetap mereka pasti paham harus diterapkannya AMDAL gitu tetap. Jadi harus karena memang ini semua negara udah tahu gitu. Jadi bukan hanya peraturan di negara kita aja, tapi juga negara lain juga ada. Jadi mau mau itu proyek dalam negeri maupun luar negeri, pasti mereka sudah memahami bahwasannya ini prosedur daripada AMDAL harus dijalankan gitu ya. Oke. Iya. Rehat dulu sekitar 1 menit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pelaksanaan AMDAL, ya. Nah, di sini dalam pelaksanaan AMDAL ini yang bakalan kita bahas adalah mengenai
siapa-siapa aja sih yang terkait dalam pelaksanaan AMDAL? Nah, kemudian kapan sih waktu pelaksanaan AMDAL itu dilakukan? Kemudian siapa penanggung jawabnya dan bagaimana prosedurnya, begitu ya? Dan proyek-proyek apa aja yang kena wajib lapor AMDAL seperti itu. Nah, di sini kita bahas di bagian bab ini ya. Oke, pertama sekali kita membahas mengenai pihak terkait dalam proses pelaksanaan AMDAL. Nah, siapa-siapa aja gitu ya. Yang pertama, pasti pemerintah gitu ya. Pemerintah gitu. Kenapa pemerintah wajib ikut dalam proses pelaksanaan AMDAL? Jawabannya adalah untuk memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan. Nah, ini dia. Karena kita itu masyarakat itu pemerintah yang lindungi gitu. Jadi dia nggak akan mungkin membiarkan suatu proyek berdiri tapi masyarakat dan lingkungannya jadi korban gitu. Nggak akan mungkin. Nah, yang kedua, pengusaha ataupun sponsor yang ingin memastikan rencana usaha yang dapat beroperasi karena layak lingkungan. Iya, pengusaha pasti ya, pasti, dan juga sponsor pasti. Pasti ikut dalam proses pelaksanaan AMDAL ini. Kenapa? Karena jika pengusaha ternyata usahanya itu apa namanya? Mengancam jiwa banyak orang. Nah, dia harus ini, harus bertanggung jawab dong nanti untuk kedepannya bagaimana, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, masyarakat. Nah, ini pasti ya, sudah pasti. Nah, masyarakat itu adalah kelompok yang berpengaruh terhadap keberadaan proyek. Iya, karena dia terpengaruh. Kenapa? Karena dia tinggal di sekitar, begitu ya. Tinggal di area. Tinggal di situ. Jadi, dia dengan adanya proyek ini, pasti orang-orang sekitar yang terpengaruh, begitu. Jadi, yang tiga ini, itu merupakan pihak terkait dalam proses pelaksanaan AMDAL. Pemerintah, pengusaha, sponsor, dan juga masyarakat. Jadi nanti jika ada soal ujian, pihak-pihak apa saja yang terkait dalam proses pelaksanaan AMDAL? Nah, ini diingatlah yang tiga-tiga ini ya, karena jangan sampai salah, nggak boleh. Empat, nanti mana tahu dipisahin si pengusaha dan sponsor juga harus diingat gitu. Jadi jangan sampai salah memilih gitu ya. Iya. Kemudian kita lanjut ke bagian oke, waktu dan pelaksanaan AMDAL. Nah, ini dalam waktu dan pelaksanaan AMDAL. AMDAL yaitu ada ini ada tabel ya. Bukanlah. Gambar lah ya, kayak seperti skema gitu ya. Nah, ini dia yang pertama dia yang dilakukan ketika ada suatu proyek yang ingin dibangun gitu ya. Jadi yang dilakukan pertama adalah mengidentifikasi rencana proyek. Maksudnya menyelidiki begitu ya, mengetahui dulu terlebih dahulu, diidentifikasi, diteliti dulu, diselidiki dulu bagaimana sih rencana proyeknya ini, apa sih yang bakalan mereka lakukan ke depan gitu ya. Nah, setelah itu, setelah dilihat lah misalnya, mereka pengen buat pabrik apa, misalnya pabrik baju gitu ya, tekstil gitu ya. Nah, lihat setelah begitu, apa aja yang diperlukan gitu, bagaimana cara ininya, cara kerjanya gimana, ininya itunya segala macam. Setelah itu kita juga perlu teliti identifikasi rona lingkungan. Lingkungan setempat bagaimana? Apakah memadai? Apakah memang cocok untuk dibuatnya proyek tekstil di sini gitu? Apakah mendukung lingkungannya atau tidak mendukung, atau nanti setelah 2 tahun aja baik-baik saja, setelah 2 tahun nggak baik lagi kondisi lingkungannya gitu ya. Jadi dia diidentifikasi. Nah, kemudian setelah itu membandingkan besaran rencana dengan kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi. Nah, setelah dua-duanya diidentifikasi satu-satu, kemudian dibandingkan rencananya bagaimana, kemudian bagaimana dengan kondisi lingkungannya gitu. Jadi dibandingkan yang kedua aspek ini, si rencana proyek dan juga lingkungan. Nah, setelah itu, setelah dibandingkan yang kedua aspek itu, kemudian dilakukanlah evaluasi dampak dan menetapkan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan.
Nah, inilah dia terjunlah para-para ahli seperti itu. Oke. Oke ya, nah itulah dia langkah-langkah dalam apa waktu dalam pelaksanaan AMDAL. Dilihat dulu rencana proyeknya apa, dilihat lingkungannya, kemudian dibandingkan itu besaran antara si proyek dan juga terhadap lingkungannya bagaimana. Nah setelah dilakukan perhitungan seperti itu, kemudian dievaluasi dua-duanya begitu. Nah inilah kemudian turunlah para-para ahli ke lapangan, bagaimana cara mereka mengevaluasi seperti itu ya. Tergantung proyeknya, tergantung proyek. Jadi para ahli yang diminta untuk hadir adalah itu tergantung dengan proyek yang bakalan dibuat dibangun gitu. Oke. Sebelum lanjut nih, tadi 9 orang kok sekarang sudah jadi 7 orang pada lari ya, tidur ke kasur ya. Tadi saya lihat 9 gitu ya. Oke, sebentar ya, saya charger laptop dulu. Iya, jangan lupa di absen ya, Mbak. Saat ini, kemarin ketika TTM ya, jadi dari Bapel mintanya kemarin tanda tangan gitu ya, tanda tangan manual gitu. Tapi dicocokkan dengan absen yang sudah berjalan. Nah, tapi yang saya bingungkan nanti itu bagaimana jika orangnya dua kali TTM tidak bisa hadir?